بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat subuh merupakan solat fardu yang memiliki daya tarik tersendiri di antara solat wajib yang lainnya. Meski yang kita tahu, masing-masing solat wajib memiliki keistimewaan tersendiri, akan tetapi ada yang spesial di dalam sholat subuh. Hal ini dikarenakan nilainya yang tinggi di dalam syariat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan godaan seorang muslim lebih tinggi di waktu sholat subuh karena akan lebih memilih untuk tidur hingga munculnya matahari. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan dan sifat tertentu serta tidak terulang kembali pada waktu yang lainnya. Banyak keutamaan yang bisa didapat di waktu sholat subuh. Di antara keutamaannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakan umatnya yang segera melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Sebagaimana dalam hadis, ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Allah akan memberikan kenikmatan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Bahkan kenikmatan yang akan diberikan melebihi dunia dan seisinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dua rakaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Tirmizi. Allah juga akan menjamin lima hal untuk hambanya yang melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Di antaranya, yang pertama, pahalanya seperti sholat fardu malam penuh. Dari Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah seakan ia setengah sholat malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah maka ia seakan telah melaksanakan sholat satu malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di dunia melainkan di akhirat kelak. Allah akan memberikan pertolongan untuk hambanya di dunia. Allah akan memberikan pahala dan yang akan kita dapat yaitu kelimpahan rejeki dan memberikan kemudahan pada hambanya jika diterpa suatu masalah. Yang kedua, sumber cahaya di hari kiamat. Pada hari itu seluruh dunia akan hancur, matahari akan menggulung menyebabkan seluruhnya gelap gulita dan semua makhluk akan mati. Saat dibangkitkan di padang mahsyar, orang akan berkumpul untuk mendapatkan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah akan terlihat cahaya untuk orang yang semasa hidupnya sering mengerjakan sholat wajib, di masa hidupnya salah satunya sholat subuh. Cahaya inilah yang akan menerangi orang yang beriman dan tidak meninggalkan sholat lima waktu, dan akan semakin terlihat jika seorang hamba menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Yang ketiga, masuk surga. Tidak ada
seorang hamba yang tak ingin masuk surga dengan segala kenikmatan. Yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan asar, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata terdapat dua sholat yang memiliki keutamaan lebih besar dibanding yang lainnya. Menurut para ulama, karena dua waktu itu adalah waktu yang sulit. Seperti yang kita tahu, waktu subuh adalah waktu di mana kita sangat nyaman untuk istirahat, dan waktu asar adalah waktu yang begitu sibuk dengan padatnya pekerjaan untuk para pencari rezeki. Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hambanya melainkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diliputi rasa ketenangan dan tidak akan pernah takut oleh apapun, baik harta, jabatan, dan kejahatan seorang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada siapapun yang menghalangi untuk beribadah kepadanya, terutama saat sholat subuh. Yang kelima, melihat Allah. Semua manusia pasti ingin melihat Sang Penciptanya. Di hari kebangkitan kita dapat melihat Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melihat bulan purnama. Sungguh, kalian akan melihat Rabb sebagaimana akan melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, maka janganlah menyerah untuk sholat terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka kerjakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersyukurlah kalian yang selalu menjaga sholat di waktu asar dan subuh. Semoga kita sebagai umat muslim bisa menjadi salah satu hamba yang dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.